10,000 lebih, 20 dalam lah. Dalam 2,000. 580. Dia tak macam crossback biasa punya color. Bukan banyak orang kata crossback kena fully 6 level. Level 6. MG, kita ada blue base, kita ada purple base, kita ada green base. Turquoise ke apa-apa, banyak color lah. Tapi MG tu, dia ada dua kategori. Satu high back, satu cross back. Lepas tu, high back dan cross back ada color ni. Blue base, purple base, green base, lagi satu gold base. Nah, macam ni. Kiranya Malaysia Golden sama semua. Malaysia Golden is just a name untuk arwana lah. Malaysia Golden arwana. Kalau you nak declare jenis, Malaysia Golden ada high back dan cross back. Lepas tu color semua sama. Cuma dia punya sisik high back atau cross back tadi. Anggaran 7,700 keluar macam ni. Okay, hari ni kita berada di Anak Bukit. Okay, host kita tak dapat hadir kerana berada di Tanah Suci Mekah. Okay, malam ni kita berkesempatan untuk review showroom arwana yang terletak di Anak Bukit. Okay, jom kita masuk. Hello. Hello. Kita datang malam ni untuk ya, nak review kualiti yang ada kat sini. Ah, boleh. Okay, firstly, boleh introduce. Okay, saya YT Lim, owner of YT Aquatic lah. Kita punya tempat specialized in arowana. Showroom terletak dekat mana? Location. Dekat sini, dekat Taman Lumba Kuda. Banyaknya orang panggil Taman Golf lah, dekat Kedah. Area Bukit Merah, Anak Bukit sini, Anak Bukit. Untuk main arowana ni, bos YT dah berapa lama? Ini bisnes kita jalan bila MCO lah, baru start betul-betul. Maksudnya tempat ni start betul-betul dekat MCO. Maksudnya mungkin dalam 2 tahun lah. Cuma nak set up showroom ni dalam 1 tahun. Showroom dekat mana? Ya, biasanya showroom dekat Bukit Merah, bukan dekat sini. Farm lah, farm dekat Bukit Merah lah. Oh, ada farm dekat Bukit Merah. Invest sikit-sikit lah, bukan besar lah. Macam mana bos YT boleh minat untuk main arwana? Okey, sebab tu okey, sebab macam ni bila kita buat, kita betul-betul start dari beta. Lepas tu belah minat yang ikan besar, mana tahu start main ini apa arwana kan. Lepas tu kita jalan terus lah, start dari bapak saya lah. Sebab mereka ada buat bisnes ini kan. Jadi ikut pergi tengok, lepas tu kena racun, baru start buat kerja arwana ni. Sebelum ni main beta lah. Ya, sebelum ni main beta. Kita dapat tengok banyak lah aquarium, lepas tu ada FGP kat sini. Kos untuk cetak semua guna dalam showroom ni agak berapa RM? Satu showroom semua? Ya, tak termasuk ikan lah. Tak termasuk ikan, kalau nak start lebih kurang 10,000 lebih, 20 dalam lah. Sebab kita punya set up bukan buat macam high end lah. Kita nak bagi customer tahu filter yang biasa pun boleh belah arwana. Total lah, kakak, total ikan kat sini ada berapa itu? Sekarang ah, dalam tak silap tutup mata kira pun ada 50 lebih lah. Kalau nak cun-cun, I tengok around 80 ekor, 90 ekor ada. Ya. Okey, dalam 80 ekor tu, ikan yang paling mahal ada ke? Ikan sekelang yang paling mahal ialah yang ni, Semi King. Ya, ini kita panggil Semi King Crossback. Semi King, ya. Dia bukan King lah, dia cuma Semi King sajalah. Boleh tengok dia punya apa, dia punya badan atas dia naik sikit. Okay.
Ya, King lagi tinggi. Kalau you tengok yang lagi tinggi dekat bawah. Sat, aku duduk dengan telefon. Ha, kalau bawah ni. Yang ni kerannya high back sajalah. Ini nampak lagi cun, dia semi king punya spec. Ha, macam ni lah. Kalau kera nak cakap value dan rare, yang ni dua. Paling rare. Susah sikit lah dapat lah. Ha. Kalau harga lebih kurang lah. Harga berapa agak-agak? Tadi space plus. Kalau macam ni, sekok ni sekarang kita punya harga dalam 2000. 2000. Ya, betul. Sebab tengoklah ikut harga banyak jugalah tempat. Tempat-tempat, semua tempat punya harga ada beza sikit lah. Sebab ni tengok kalau aku tutup lampu, sebab kita guna lampu biasa saja. Kalau tengok kita guna lampu fast light, dia tengok dia punya color. Dia punya color original lah, natural punya color lah, sudah fully apa, fully night semua lah. Natural lah, bukan gokit. Tapi ini tak ada gokit lah, ini kerannya klasik. Ikan ni ada tanning lah? Ataupun tak tanning, tak tanning. Untuk spek kita, showroom kita punya MGBB kan, banyaknya kita tak buat tanning. Sebab kalau you punya induk cantik, banyaknya you tak perlu tanning pun dia akan naik color semua lah. Masuk tak perlu tanning, maksudnya ikan kecil mesti kena tanning. Cuma sampai 7-8 inci, depends lah. Kalau you minat yang color pekat, jalan macam klasik punya ikan kan, you tak perlu tanning lah. Kalau you nak main go head, yang tu you mesti kena tanning. Boleh? 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 Okey. Boleh? Mari masuk. Mari masuk. Ini kita panggil butterfly lah, dia punya ekor. Ekor dia butterfly. Ini kiranya cacak, ikan cacak lah. Sebab you tengok dia punya dayung, satu tempat ada, satu tempat tak ada. Lepas tu dia punya ekor butterfly. Dari kecil-kecil dia sudah macam ni. Yang ni crossback. Biasalah. Tak masuk tanning, just macam biasa letak lampu saja. Dia makan macam inilah. Dia punya condition. Ikan kecil lah. Ini 4 inci lebih lah, ikan kecil lah. Tapi you sudah boleh nampak dia punya biru purple sikit, biru purple sikit dekat atas kan. Macam ni lah. Kalau macam butterfly ni, harga berapa? Macam ini punya dia tak ada harga. Kiranya ikan cacak lah. Depends lah, kalau you minat tak mahal daripada crossback biasa lah. Dia lebih murah sikit sebab dia punya cacak. Cuma kasi orang tengok lah, ikan rare lah. Macam ni lah. Kalau yang ni crossback 4 inci berapa? Tengok grade. Kalau yang ni betul-betul bukan crossback B punya, dia punya harga dalam 400 lebih, 300 lebih lah. Kalau saiz kecil lah, 3-4 inci lah. Okey, ini besar sikit. Ini saiz dalam 6-7 inci lebih. 6 inci keluar lah. 6 inci lebih. Tapi ini dah selected lah. Dia tengok dia punya dayung semua lebih besar. Nak cakap semi short, tak pasti. Tapi boleh tengok dia punya dayung cantik lah. Overall dia punya ratio, badan ratio cantik. Go head fully cross. Ini dah selected. Jadi selected punya kita kena letak asing lah. Asing, belak asing-asing. Yang ni crossback lah? Crossback, crossback, crossback. Dia tengok dia punya dayung. Bila dia berenang dia lebih lebar. Kalau grade macam ni berapa harga? Kalau grade macam ni size 6 inci lebih kita jual 580. 580. Ya, betul. Tapi ini mesti crossback lah. Bukan yang campur-campur punya induk, bukan lah. Ini memang crossback punya induk lah. Okey, ini ialah crossback yang macam tadi punya. Cuma yang ni kita sudah selected, dia punya color, masuk black tank bagi dia naik color sendiri, tak buat tanning. Dan ni suspect green base lah. Green base. You tengok dia punya color hijau. Green base ni. Dia tengok dia punya emas lagi pekat, dia tak macam crossback biasa punya color lah. Sat, you nak tengok lagi cantik kan? I buat bagi ni. Sat, ni lampu biasa kena tutup. Aduh dah. Okey, ni green base.
Nampak? Kita suspect green base lah sebab kita tak boleh declare lagi ikan kecil itu nak jadi macam mana. Tapi sekarang apa kita nampak memang dia jalan green base punya style lah. Cu pun sudah ada dua baris cu harus. Ring pun sudah keluar semua. Ada go head juga. Sebab dia tengok green base punya ikan kan, dia nampak lebih gelap dia punya color. Dia tak macam crossback blue base. Dia lebih gelap dia punya, nampak hijau-hijau lah. Tengok ni. Okay, lepas tu cu. Sampai okay. Orang tak tahu cu dekat mana. Okey, cu ah. Okey, sat. Mai, cu I ambil itu apa? Sorry, I ambil marker pen dulu. Tenang. I terus lukis dekat situ. Okey, mai. Ni tengok. Okey, cu ah. Kita lukis dekat sini. Okey, cu ialah arwana punya macam ni. Kata dia dia punya badan macam ni. Okey, ini ekor, ekor atas, ekor bawah. Nah, no? Ini dayung. Okey. Okey, cu tu maksudnya atas punya biji-biji tu lah. Sisik harus lah. Yang tu penting. Yang tu untuk orang declare tu ikan punya grade. Kalau kata high back, okey, lagi satu penting punya. Arowana punya sisik, semua dia sini sisik ketiga kan, dia ada biji-biji dalam dalam sisik tu. Ah, you tengok tu ada satu biji-biji tu. Yang tu kita declare number 3. Jadi 4, 5, 6 yang tengah tu. Okey, macam ni. Nak declare high back banyaknya 3 susunan, 4 dan 5. Banyaknya 4 lah kalau original punya high back lah, banyaknya 4. Kalau kata super high back, mungkin dia naik sampai susunan 5, tapi dia tak ada cu. High back pun tak ada cu. Okey, lepas tu grade naik tinggi, kita panggil crossback. Banyaknya 5 susunan kena fully dan cu kena ada. Yang tu crossback. Bukan banyak orang kata crossback kena fully 6 level, level 6 baru panggil crossback, tapi banyaknya dekat farm kita panggil susunan kelima fully dan ada cu. Crossback, highback itu depend dekat cu. Sebab kadang-kadang kalau dia crossback tak training semua kan, cu pun tak ada. Dia janji dia kena tengok cu. Bila dia besar dia kena tengok cu. Lepas tu nak tengok grade pula tu, cu yang penting lah. Ada punya cu kasar, ada punya dia punya cu kan. Dia macam sini ada sebiji, situ ada sebiji, situ ada sebiji. Yang high end punya, dia punya cu kena susunan cantik. Lepas tu harus-harus semua. Harus kecil-kecil, dua baris, tiga baris punya. Harus-harus tu, yang tu penting. Yang tu untuk declare yang crossback, high level punya crossback lah, dekat tempat kita macam ni lah. Sebab banyaknya sekarang crossback ada banyak grade dah lah. So jadi tengoklah dia nak ambil kualiti yang macam mana. Kalau beza antara highback dengan Malaysia Golden? Sama. Malaysia Golden tu ialah MG. MG kita ada blue base, kita ada purple base, kita ada green base. Lagi turquoise ke apa-apa, banyak color lah. Tapi MG tu, okey kalau macam yang cakap, MG dia ada dua kategori. Satu high back, satu cross back. Lepas tu high back dan cross back ada color ni. Blue base, purple base, green base, lagi satu gold base. Nah, macam ni. Kiranya Malaysia Golden sama semua. Malaysia Golden is just a name untuk arwana lah. Malaysia Golden arwana. Kalau you nak declare jenis, Malaysia Golden ada high back dan cross back. Lepas tu color semua sama, cuma dia punya sisik high back atau cross back saja. Macam ni lah. Lepas tu go head tu memang kena training lah. Kadang-kadang high back pun boleh keluar, high back pun boleh keluar go head. But depends lah the way cara kita buat training. Yang tu penting. Cara penjagaan arwana, susah tak? Okey, cara penjagaan arwana, let's say macam ini. Yang apa kita buat senang. Untuk spek kita lah. Yang macam kita dekat sini punya setup, senang saja. Satu nak buat 3-in-1 punya filter system, senang. Satu
itu pump naik atas, boleh upgrade lah sikit macam ni punya filter system ke atau yang biasa top filter macam tu ke, cincai. Lepas tu dalam satu span filter media sikit, senang macam ni saja dia punya jagaan untuk kita lah, sebab kita nak buat barang yang senang semua orang boleh belajar. Heater memang kena pakai. Heater tengok kalau heater dekat dekat customer punya rumah, dia letak dia punya tank dekat ruang tamu ada aircon, dia kena buka. Kalau tak ada aircon macam biasa tak ada pun tak apa, tapi kalau you nak janji nak ikan cantik, letaklah heater. Sebab dia tak kos tak apa, tak tinggi. Kena buka dalam 28 lah suhu dia. Ya. Yang penting kena jaga air. Ya, air kena jaga. Tapi kalau cakap Malaysia Golden, banyaknya Malaysia Golden dari Malaysia, dia dah sesuai kita punya air. Tak perlu jaga sampai macam mana lah. Yang penting tu korin. Korin tu penting. You kena gunalah anti-korin ke, tension gone ke. Banyak-banyak brand punya anti-korin lah. Janji tu kena ada hilangkan dia punya korin. Yang tu penting. Yang ni ialah klasik punya crossback. Okay, yang apa kata tadi punya tu. You tengok dia punya cu belakang, dua baris harus-harus tu. Tu nampak baris, harus-harus tu. Yang ni kita nak try buat training, kasih tengok dia punya sisik boleh naik color lagi cepat. Tu, ni tengok. Cu belakang tu. Yang tu lah penting. Yang ni cantik. Yang ni dia punya badan nak kira semi short, tak pastilah. Tapi dia punya dayung, dia punya ekor semua lebat. Bila dia nak itu, dia lebat, dia cantik lah ni. Dia punya size semua. Cuma ni kita panggil klasik, dia tak ada go head. Lepas tu susunan ke enam dia sedang develop lah. Natural way untuk develop dia punya color lah. Dia punya sisi atas. Tapi ni apa kita cakap lah, susunan ke lima sudah full. Lepas tu belakang ada cu. Yang ni kita panggil crossback. Tengok tu. Itu baru itu yang dapat dekat Indonesia punya kong. Sana pula boleh. Sini lah, nak tengok sini pun boleh. Okey. Okey, yang ni spek baru kita buat keluar dekat farm. Ini kita panggil tongyen. Tongyen tu dia crossbreed, crossback breed dengan super red. Banyaknya dekat market dan online boleh nampak punya tongyen. Yang tu ialah tongyen biasa. Dia punya induk bila dia keluar kan, dia nampak macam crossback punya ekor dan crossback punya badan. Tapi untuk kita punya quality, you boleh nampak dia punya ekor semua merah. Dia punya mulut yang ada punya nampak merah-merah juga. Ini tak guna lampu tanning semua pun. Tengok kalau kita tutup lampu, dia punya ekor still merah semua. Tengok tu. Boleh nampak. Ini breed yang sekarang kita fokus nak promote lah. Tengok tu. Tengok ni. Dia punya ekor semua merah. Lepas tu dia crossback. Tengok ni. Yang ada punya mulut sudah merah lah. Yang ni kalau guna lampu display, mesti nampak macam SR. Tapi tak boleh declare SR lah. Ni memang tongyen lah. Ini yang sekarang kita farm nak try to breed keluar betul-betul punya quality ya. Sebab nak dapat SR, yang ekor macam SR tu susah lah. Banyaknya web market punya tongyen tu macam crossback lah. Ini genetik dia lebih ke SR. Perawatan ni okey, kalau macam ni saiz dalam 7-8 inci kita jual anggaran 7-700 keluar macam ni. Termasuk pos lah. 700 lebih, ada chip, ada cert semua. Sebab ini kita memang sendiri ada saja. Susah nak dapat lah, tak boleh cakap sendiri ada lah. Susah nak dapat lah kualiti macam ni. Sebab banyaknya punya tongyen yang nampak tu ekor. Ekor semua macam MGGB. Yang ni F3.
F3. Generation ketiga. Hari itu kedua punya sudah clear semua lah. Yang ni ketiga. Lepas tu Gohead ada crossback semua lah. Sebab dia sudah ada genetic crossback semua. Jadi dia naik. Tak training pun naik keluar macam ni juga. Tak perlu training sampai 24 jam. Ada janji ada lampu pun dia boleh naik pelan-pelan lah. Ini guna lampu maying. Ya betul. Sebab kita ialah authorized dealer lah. Dekat kedai kita one of authorized dealer maying lah. Ada jual ni maying juga. Ada. Ada jual maying juga. Ada buat borong, ada jual juga. Ha. Semua lampu tanning dan display banyaknya kita promote maying lah. Kita promote maying. Ya betul. Okey, yang ni boleh tengok. Yang ni ialah crossback. Ha, yang ni sedang buat tanning lagi lah. Dia punya kita sedang buat tanning lah. Ini lebih kurang 7 inci lebih lah. Hari tu banyak sudah jual tinggal sikit-sikit lah. Kalau tanning berapa? Kalau macam ini kena tengok sebab kita tak pilih keluar dia punya spek lagi. Kalau tak pilih dalam tong macam ni tengok ini saiz kalau cakap 7-8 inci kan. Kita punya harga 600 lebih. 600 lebih betul. Ya. Tapi tengok kualiti jugalah. Kalau kualiti yang cantik kita dah selected keluar harga lain. Kalau yang nampak yang biasa mungkin 500 lebih. Yang nampak selected punya 600 lebih. Sebab ni kita belum pilih keluar lagi dia punya ikan punya sisik ke dia punya badan punya ratio ke semua kita tak pilih lagi jadi dia macam ni lah. Kalau you mind you tengok dalam ni harga tu. Okay. Yang ni lemak hari ni lampu rosak. Okay, ini ialah kita punya kalau dekat kita panggil B grade punya crossback. Okay, B grade punya crossback maksudnya dia punya induk campur high back dengan crossback. Jadi kadang-kadang you boleh nampak dia punya ikan ada keluar macam gohead, macam gohead cross semua. Yang ni untuk newbie lah bagi dapat start belajar bela arwana kan. Kita recommend spek ini sebab kalau you tanning cantik-cantik tengok nasib lah you boleh dapat crossback. Tapi cu banyaknya cu kasar lah. Jadi kita declare B grade crossback. Tengok nasib lah kadang-kadang customer dapat yang ada cu kadang-kadang dapat yang biasa. Ada pun mungkin dia punya apa dia punya cu kasar lah. Okey. Tak susun cantik. Ya betul. Okey, lepas tu ini yang dekat hari tu kita dapat menang competition dekat Indo Dragon contest ke 10 dekat kelas G lah. Dapatlah juara 85 lah, tak tinggi lah dekat Indo Dragon. Itu Indonesia Hendry Leong punya competition lah. Yang ni ya, ikan ni. Yang ni you tengok. Sebelum dia competition ikan memang elok tapi sekarang dia sudah jatuh mata. Dia punya mata sudah jatuh. Kalau tengok ini apa kita cakap lah cu yang tu penting cu. Cu tu yang paling penting. Okey, ini kalau kita cukup tutup lampu kita guna telefon punya lampu kan. You boleh tengok memang different dia punya tu. Sekarang dia misai patah, hari tu dia lompat, you tengok dia punya color. Tapi ini dia menang dekat dia punya badan lah. Color tu nak improve lagi. Tak cun lagi. Tapi yang penting tu dia punya badan. Dia punya badan punya spek tu. Tengok dia. Dia punya ekor besar, dayung lebar, lepas tu semi short body. Semi short body. Ini kita induk banyaknya kualiti macam ni lah. Ring tu ring halus. Ini tak tanning. Kalau you datang tengok siang, kita tutup lampu saja. Tak buka lampu. Bagi dia naik color sendiri. Ini kualiti kita lah.
Tapi sekarang dia sudah mata jatuh lah, kena buat salon juga lah. Nah, tengok kalau tutup lampu dia punya color lagi tu. Baru masuk black tank 4 bulan. Sebab dia dah besar 12 inci, 13 inci, kita baru masuk black tank. Jadi dia punya color nak develop lambat sikit je. Nah, nak tengok lagi yang tu SR. SR local. SR local kita macam ni. Tapi ini dia baru masuk tank sini, dia stress sikit. Dia tak berapa apa lagi. Dia tak stable lagi. Ini SR local. SR local maknanya import yang Indun. Import yang Indun punya induk, lepas tu breed dekat Malaysia. Itu kita kira SR local. Sama lah, yang penting tu kena buat training lah. Induk penting jugalah. Ini cuma tengok contoh lah, sebab kita tak fokus dekat super rate sekarang. Kita punya farm dekat more to focus dekat MG lah. Malaysia Golden. Dekat farm kalau mana, Bukit Merah? Bukit Merah. Dekat farm boleh walk in kalau orang nak beli? Banyaknya kita tak kasih walk in lah, sebab farm tu dia tempat untuk develop ikan. Banyaknya kita recommend datang sini. Sebab dekat sini punya showroom, kita sudah selected dia punya quality seolah. Dah pilih yang cantik punya, baru kita bawa balik showroom. Macam ni lah kita buat. Betul. Nah, tengok ni, dia dekat ni, dia reflection punya lampu, dia nampak cantik lah bila dia berenang. Besar lah. Boleh nampak? Tak boleh nampak banyak sangat ni. Okay. Ini I bagi you tengok lagi yang sedang develop. Sini. Okey, dekat sini. Okey. Ini you tengok. Saya misal baru masuk dalam tank ni 1 bulan lebih. 1 bulan 2 bulan dalamlah. Ini badan dia pendek sikit. Ya, yeah, semi shock. Dia punya badan pendek, lepas tu dia punya cu harus ring harus. Tak berapa nak berenang. Takut tak pernah guna test light. tengok ni. Ekor besar, dayung lebar lah. Tak panjang sangat lah, sebab MG banyaknya dia punya dayung tak boleh lebar, tak boleh panjang sangat lah. Lebih kurang macam tu sajalah. Cuma spek ni nampak badan pendek lah. Ya betul. Nah, lagi satu ekor nak nampak lagi besar sikit. Yang ni. Ini semua dia punya color sedang develop lah. Biasa kita letak tank hitam dalam tank hitam, lepas tu tutup lampu bagi dia nak color saja. Ring harus, cu harus. Yang ni kita punya spek lah. Nah, ya, apa kita nak buat ring harus dan cu harus. Tengok dia punya cu harus. Ring tu harus. Kita bagi dia develop color sendiri naik semua lah. Kita tak pergi buat training sangat. Lagi seekor yang kecil sikit punya, yang ni. Yang ni kecil-kecil pun sudah keluar. Memanglah lebih kurang saiz macam ni kita masuk black tank. Kita nak kasih nampak color cantik. Tapi satu saja, you tak dapat yang cross fully sisik 6. Kena natural way untuk kasih dia naik lah. Letak saja pelan-pelan dia naik sendiri. Kalau you nak main color pekat, kita buat macam ni. Dekat tempat kita lah. Cu semua sudah ada. Base color baru ada. Ini masuk tank dalam sebulan. Sebulan. Tengoklah kalau ikan besar, you masuk tank hitam, dia punya color develop pelan sikit. Kalau kata yang kecil punya ikan, you masuk tank hitam kan, dia naik color cepat sikit. Ada beza. Macam orang tua masuk buat gym dan macam ni lah kita buat suggestion lah bagi you tahu tengok. Okay, yang ni ialah crossback yang kecil, ikan kecil.
Ini baru lepas salon dia punya sisik. Ah, bukan sisik, dia punya grill. Ah, itu dia punya grill buka. Yang ni okey lah. Yang ni... yang ni tengok dia punya step. Yang ni cantik lah. Go head. Ada nampak go head sikit. Tak banyak lah. Ini baru masuk tank sini. Jadi dia stress lagi. Dia kena ambil sikit masa untuk kasih dia stable balik kan. Ha, betul. Tapi dia punya ekor dayung semua nampak cantik sikit lah. Ratio dia. Yang ni SR. SR Indonesia yang ni. Kapuas. Ha, kapuas. Kapuas. Ya. Yeah. Jadi boleh tengok lah dia punya beza. Masuk tank putih dan masuk tank putih hitam. Dia punya color. Ada beza sikit. Yang ni kapuas. Ini dia punya kepala sudah ada problem sikit. Dia tengok dia berenang, dia punya badan macam ni. Dia tak boleh berenang stable lah, dia berenang macam ni. Ini tengok kadang-kadang ikan tu dia terkejut, dia akan jadi macam ni. Lagi satu, bila you buat shipment ke apa-apa, kalau kadang-kadang dia terkejut dalam plastik, dia lompat ke apa, akan jadi macam ni pula. Tapi boleh baik macam ni tak? Kalau yang ni punya susah. Boleh, tapi kena ambil masa. Kena lowerkan you punya water level. Lepas tu belah sampai dia satu size, dia baru boleh sembuh. Tak hard tanning lah, soft tanning saja. Tapi you boleh nampak dia punya sisik metallic lah. Tapi ini kan banyaknya kita tak buka lampu lah, kita tutup lampu saja. Cuma you datang, I buka lampu berkasi you tengok. Macam ni kita cekap lah, ekor lah. Kalau paling cepat sekarang kita jual, hari itu raya kita jual agak 30-40 ekor satu bulan. Kalau biasa 20 ekor lebih lah. Mungkin sini punya harga, I mean dekat area sini lah, dalam kedai harga kita mungkin tinggi sikit. Tapi yang apa kita jaga ialah kualiti. You boleh nampak lah, bila you datang sini you boleh nampak dia punya kualiti macam mana. Betul. Lebih kurang lah dekat online punya price dengan kita, lebih kurang tak banyak, mungkin lebih kurang dalam 100-150. Ada beza sikit lah. Tapi yang apa you boleh dapat, you boleh tengok sendiri, pilih sendiri. Banyak contoh boleh you pilih. You boleh tengok. Lepas tu kita boleh ajak lah semua spek apa-apa yang kita boleh ajak. Senang. Belah SR pun sama. Satu pump naik atas, top fuel media sikit, settle. Tapi kalau nak buat training betul-betul, kena buka lampu UV lah. Sebab air sekejap saja hijau. Beza soft tanning dengan hard tanning apa? Soft tanning dengan hard tanning. Okey, ini ialah soft tanning. Tapi push dia sangat. Kalau hard tanning yang orang macam Maying punya brand, kita panggil atomic box. Yang tu satu batang, panjang-panjang tu tembak dia. Yang tu panggil hard tanning lah. Ada beza lah. Tapi banyaknya ikan besar baru kita buat hard tanning. Kalau kecil-kecil kita buat soft tanning saja. Janji ada lampu. Tengok spek. Kalau MG dari kecil macam size 3-4 inci dari kecil, kalau customer nak belah kan, white tank semua. Lepas tu tembak lampu. Water level rendah dalam 7-8 inci paling cantik lah. You boleh buat marking macam ni. 7 inci, 6 inci ataupun 7-8. Lepas tu bila you tukar air kan, you rendahkan sini, naik balik, rendahkan sini, naik balik tiap-tiap hari. Kalau you nak buat tanning betul-betul cepat. Lepas tu lampu, tak perlu lampu apa-apa lah. Lampu ni pun boleh macam kita beli dekat Mr. DIY ke, yang biasa punya lampu lah. Yang janji LED saja, lampu biasa. Macam lah, lampu rumah lah, kita cakap senang lah. Yang ni lah, guna lampu ni sajalah. Tapi kalau kata you guna lampu tanning macam brand banyak-banyak yang jual dekat kedai ikan kan, mesti ada beza. Beza dengan ni mesti ada beza banyak lah. Kalau nak kos yang mudah, yang
rendah boleh guna Tornado, Philips Tornado, yang itu pusing-pusingnya. Tornado boleh, yang ni pun boleh. Janji rajin tukar air tiap-tiap hari, tukar dan cuci tank kan. Sebab sekejap saja sudah keluar hijau semua tu. Yang ni penting, tiap-tiap hari tukar air. Lepas tu satu tips lah, kalau nak kasih ikan cantik betul-betul ya, kena kasih makan udang. Udang tu penting. Sebab udang dia punya kulit semua banyaknya ada pigment, color pigment, untuk kasih dia punya color naik. Shrimp lah, macam orang yang sekarang market yang suka jual tu, color merah punya ubat tu yang tembak masa cangkrik punya, lebih kurang macam ni. Tapi udang yang kita beli dekat pasar kan, yang tu natural lah. Natural, dia punya color natural, kasih dia naik color. Mungkin kalau ikan kecil-kecil, you belah dengan udang, nampak boleh dayung dia, nampak boleh orange sikit ya. Lepas tu bila dia besar, dia punya color mai akan tak sama sikit. Jadi udang paling cantik lah. Dekat kita, kita semua belah udang. Udang frozen, tak kisahlah, janji macam udang kuetiau goreng lah. Yang kecil-kecil tu, sekilo, RM12, RM15, beli yang tu sajalah. Potong kepala dan ekor. Lepas tu badan dia potong halus-halus. Kalau you ada confident, boleh belah dengan kulit sekali tak apa. Tempat kita semua, kita belah dengan kulit. Kita tak buang dia punya kulit. Tapi itu kena ada confident lah. You ada, kena ada skill lah nak macam nak pergi belah. Sebab kadang-kadang kalau you letak, dia makan kulit tu, dia tak boleh digest dekat dia punya perut. Ikan tu dia akan tidur dekat lantai, tak mau berenang. Ataupun you boleh nampak dia punya badan bawah situ kan, merah-merah tu, maksudnya dia tak boleh digest dia punya makanan. Yang tu penting. Lepas tu kalau you nak, kalau biasanya you kasih makan udang, lepas tu you bagi makan roti ulat, mungkin dia tak akan makan balik udang lah. Sebab roti ulat dia pas, kalau suka makan tu kan, dia boleh jadi pilih makan. Dia pilih makan. Nak training padlet pun boleh. Padlet, nak training padlet boleh juga. Ada cara dia nak macam mana training lah. You nak training, I ajak you buat. Macam ni. Aduh, lampu boleh guna dah. Inilah yang B-grade punya crossback. Okay. Ini B-grade punya crossback. Dia tengok ada punya, dia punya glow head sudah naik. Level alarm cisik sudah ada. Tengoklah, tengok nasib lah kalau beli stack macam ni, tengok nasib lah. Kalau training cantik, mungkin ada cu. Ada cu, mungkin dia punya nasib kau-kau boleh dapat dua baris punya. Kalau lebih kurang, adalah janji ada cu lah. Okey. Malam I tak tahulah sebab hari ni sudah makan dua kali. I try tengok. Okey, ini dedak lah. Tak kisahlah you beli padlet dekat mana pun, samalah brand apa-apa kan, janji untuk arwana punya. Okey, you buang tengok. Dia tak berapa nak makan lah sekarang, malam lah. Dia makan. Satu cara lah, kalau you nak bagi train arwana makan padlet kan, you kena apa, you kena train jugalah. Bukan satu kali boleh siap, you kena train. Kena train. Tak kisahlah, kapuas ke apa, makan pellet. Kena train lah. Balik showroom kita train, dekat farm kita train jugalah kadang-kadang. Kena tengok. Tapi makan pellet punya arwana mungkin color macam biasalah. Kalau nak paling cantik, udang. Udang tu penting. Udang, you tengok kecil-kecil saja, dia punya dayung sudah nampak merah-merah. Sebab kita bagi makan udang. Inilah tip cara untuk kasih arwana lebih cantik lah. Selain arwana, ada juga apa juga ini? Ikan apa? Tak, memang arwana saja kita buat. Arwana saja, kita tak buat ikan lain lah. Yang ni kita buat konten syok-syok lah. Dalam ada Albino Silver Dragon, Rainbow Silver. Masuknya silver biasa lah, cuma masuk black tank dia color naik semua. Ini Albino yang ada ring merah.
Ha. Mungkin susah dapat lah, tak pastilah market ada ke tak ada, tapi banyaknya kurang dah lah yang ada ring merah tu. Yang ni semua makan pellet. Yang ni sini punya crossback, yang ni crossback macam grade yang biasa lah. Ada cu, tak ada cu, lebih kurang. Yang ni B grade untuk newbie. Kalau size macam ni untuk newbie punya, kita kiranya agak tak tinggi lah, 300 dalam. Yang kadang-kadang dia ada DE sikit ataupun dia punya mulut PLJ sikit lah, yang ni lah. Tapi janji kalau nak main Tom Tank punya, boleh ambil spek macam ni. Gado-gado tak sakit hati. Okay, tengok lah, kita bagi makan. Malam lah, dia pas tak minat, tak berapa minat tak lah malam. Tapi you bagi pellet, dia pas makan. Makan, semua makan. Kena training lah. So, cara training dia macam ni. Kalau bila you letak pellet, kalau katalah you letak pellet masuk tank kan, ikan tu dia tak mau makan, lepas dalam 15 minit, you kena ambil keluar. Jangan bagi, jangan letak dalam tu. Training macam ni. Bagi dia puasa pun tak apa. Tak makan, tak payah bagi makan. Let it go. Lepas tu, dia macam mana cakap, dia dah apa, dia apa, dia lapar. Dia bila dia lapar sangat kan, dia mungkin boleh pi try, dia pi gigit, lepas tu dia buang, dia gigit dia buang. Yang tu maksudnya you sudah success first step dah. Lama-lama dia akan makan. Try lah puasa dalam 2-3 hari bagi makan tengok. Sebab arwana tak makan seminggu dalam, tak ada masalah. Try sajalah, train kasih dia jadi ya. Bagi senang. Tapi ini untuk kasih orang cakap macam makan syok-syok lah. Macam you makan super ring lah. Makan super ring syok-syok macam ni ya. Ada, boleh. Kita tengok dekat Sarah, I tengok yang mana boleh suggest. Sini mak. Okey, nah untuk newbie. Okey, kalau nak spek untuk newbie lah, yang modal yang rendah untuk start satu arwana punya tank, boleh buat macam ni. Okey, janji boleh belilah top filter yang design macam ni. Tapi kena beli besar sikit lah, kalau ikut size lah. Ada punya 4 kaki, beli yang 4 kaki punya. You beli size quality, besar punya top filter ni. Lepas tu, heater depends lah. Kalau you letak dalam rumah, you kena letak lah. Kalau dekat luar, tak perlu letak. Macam ni. Tips. Lebih kurang macam ni lah kalau cakap nak set up satu ikan kan. Kalau you beli, kalau betul-betul nak main go head punya, you kena white tank terus. 100% white tank. Tepi, bawah dan belakang. Semua. Macam ni. Lepas tu dia punya air macam saya kata lah, 6 inci, 7 inci. Kalau nak paling cantik. Letak sampai air naik tinggi 6-7 inci. Lepas tu beli lampu putih. Tak kisah brand apa, kualiti macam mana, beli saja lampu putih. Tembak. Lepas tu you boleh buat lah macam cara selalu I ajak customer. Beli ikan balik dulu. Kalau ikan tu nampak takut, macam dia suka tidur, tak berapa ada mood aktif, ya apa boleh buat, you try buka lampu. Sebab kadang ikan tu beli balik dia lompat, dia akan lari main sini, lari main situ. Apa dia boleh buat, lampu you buka, at first you buka 4 jam dulu. Lepas tu increase sikit jadi 8 jam. Kalau dia lagi stable, 12. Stable, 14. In the end, terus 24 jam. Bagi dia jalan lampu tu, lampu putih. Bagi dia jalan. Lepas tu sampai size 7 inci, 8 inci, mungkin ikan tu sudah nampak cross. Dan go head, boleh keluar lah, tengok nasib jugalah go head tu. Dia keluar banyak ke tak banyak, itu tengok. Keluar sampai spek macam tu, yang tu penting. You nak ikan jadi macam mana. Kalau you nak main color base yang pekat, terus masuk black tank, fully black macam ni. Fully black tutup lampu saja. Tapi buat pattern macam ni,
satu disadvantage ialah dia punya sisik ke enam kan, atas tu kan, dia akan drop balik. Dia akan drop balik. Dia drop balik sebab dia nak tukar color. Jadi dia tukar color, dia naik balik. Tapi bila dia naik balik, yang tu ambil masa. Memang natural way. You tanning atau tak tanning pun dia pelan sikit lah. Nah, dia tak macam bila you buat tanning ikan kecil-kecil, dia naik cepat lah. Kalau you nak main base pekat, masuk black tank. Kalau you nak main ada go head, ada cross tapi nak keluar color sikit-sikit kan, you kena buat macam ni. Ni kena buat spek macam ni. Tank putih, bawah letak biru untuk kasih dia tukar color tapi nak maintain dia punya go head. Ini baru masuk tank. Ini masuk tak lama lah. Baru masuk 2 hari, 3 hari dalam sajalah. Macam kata you masuk yang lama kan, 2 bulan dia punya quality macam ni. Yang ni, tengok ni. Dalam tank ni, tank ni, dia develop jadi macam ni, yang go head tu. Yang ni YTL. YTL long. Maksud YTL tu apa? Okay, YTL tu, nanti I send gambar ni bagi you tengok. YTL tu maksudnya dia punya sisik. Biasa punya arowana, you tengok dia punya sisik, dia macam ni, ini kepala dia. Tengah ni ada satu sisik. Okay, yang YTL tu ialah ni. YTL. Dia punya sisik biji-biji ni kan? Satu cross turun saja, dia tak ada dua. Yang biasa punya kan, banyaknya macam ni. Yang biasa, dia tengah ada dua sisik. Ataupun dia punya sisik tak susunan yang cun. You tengok ni. Dia punya susunan, satu biji, dua biji, tiga biji, empat biji, dia susunan cantik. Yang kalau lain punya biasa punya kan, dia sini mungkin banyaknya tengah akan nampak dua sisik campur sekali punya. Dia bukan macam ni, satu biji semua. Yang tu lah YTL yang kita panggil. Yang ni lah kalau you nak maintain go head, tukar color, tank macam ni. Putih, biru ataupun putih hitam, cincai. Tapi lampu still kena buka. Kena buka lampu. Still kena buka lampu. Untuk kasih dia punya apa? Dia punya go head dan cross back maintain, tapi tukar color. Macam ni. Dia punya tips lah, cara dia nak macam mana buat lah. Ada buat servis salon tak area sini? Servis salon ada. Tengoklah kalau dalam Kedah, Penang kita boleh buat. Kayak area KL, kadang-kadang saya turun situ, saya buat jugalah. Tapi kena buat appointment lah. Kalau ada customer nak cari showroom ni, dia pun cari kat orang. Okey, kalau nak cari YT Aquatic punya showroom, boleh pergi Google, search YT Aquatic. You boleh nampak lah. Kalau nak lagi cun, YT Aquatic Alofta. You akan nampak kita punya Google punya location dan kita punya telefon number semua dekat tu. Kalau dekat Facebook, YT Aquatic. You boleh nampak lah kita punya logo semua tu dekat situ lah. Okay, number phone 03-1-541-3410. You boleh WhatsApp lah. Banyaknya kita guna WhatsApp. Nak cari, nak consult dulu, boleh. Tak ada masalah. Okay, showroom ni kita buka tak ikut masa. Kita tak buka kasih walk-in punya customer. Banyaknya kena contact kita dulu. Kita buat appointment baru kita buka kasih masuk. Kena buat appointment lah. Kalau you nak datang terus tengok, kadang-kadang kalau saya dekat sini kita buka. Kalau tak ada, tak dapat buka. Nak main datang malam pun boleh. Kita pernah satu experience customer polis lah, dia kerja polis, dia nak dia punya shift habis dekat around 1 AM. I buka pintu bagi dia juga. Janji dia mai tengok saja. Janji nak tengok saja. Yang ni kita panggil lah hard training. Ini hard training, you kena tembak macam ni. Ada banyak jenis lah, ada pun yang PLL pun ada. Tengok lah, banyak-banyak lah. Tapi hard training banyaknya guna banyak lampu pi training ikan tu. Okay. Boleh. Thank you. Okay, boleh, tak ada masalah.